Nasib tragis kembali menghampiri Malaysia. Timnas Malaysia tak diajak. Hong Kong undang Thailand, Vietnam dan Singapura di FIFA Matchday Maret 2023. Timnas Indonesia berkelas hadapi tim peringkat 82 dunia, Bolivia. Timnas Malaysia tak diajak. Hong Kong mengundang Thailand, Vietnam dan Singapura untuk tampil di turnamen mini garapan mereka pada FIFA Matchday Maret 2023. Kepastian itu diumumkan Presiden PSSI-nya Hong Kong, yakni HKFA, Pui Kwan Kai. HKFA mengundang Singapura, Thailand dan Vietnam untuk bermain di FIFA Matchday Maret 2023, tulis akun Twitter _ Tishen Bao. Hal itu berarti negara-negara raksasa Asia Tenggara sudah mendapatkan lawan untuk FIFA Matchday Maret 2023. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Bolivia, tim peringkat 82 dunia, dan Tajikistan, tim peringkat 108 dunia, pada FIFA Matchday Maret 2023. Jika menang kontra dua tim tersebut, peringkat FIFA Timnas Indonesia akan meningkat drastis, sebab secara ranking FIFA, peringkat Timnas Indonesia masih berada di tangga 151 dunia, atau terpaut jauh dari Bolivia dan Tajikistan. Sementara itu, Malaysia dijadwalkan bersua Turkmenistan pada FIFA Matchday Maret 2023. Pertemuan ini bukanlah yang pertama bagi keduanya. Sebelumnya, kedua tim juga bertemu di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung medio Juni 2022. Hasilnya, Malaysia menang 3-1 atas Turkmenistan sekaligus memesan tempat di Piala Asia 2023. Bisa dibilang sangat disayangkan Malaysia memilih menghadapi Turkmenistan di peringkat 135 dunia. Padahal jika saja tampil di Hong Kong, peluang Malaysia naik peringkat sangat besar, sebab mereka berkesempatan menghadapi Thailand peringkat 111 dan Vietnam peringkat 96 yang secara peringkat sangat besar. Kemudian Singapura, Vietnam dan Thailand akan saling bentrok di FIFA Matchday Maret 2023. Untuk Thailand, mereka hampir tampil di Piala AFF-nya Asia Barat namun batal karena turnamen mengalami penundaan. Setelah batal tampil di sana, Thailand hampir bersua Irak di FIFA Matchday Maret 2023. Namun Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT akhirnya membatalkan opsi di atas karena menolak tampil di kota Baghdad, Irak. Selain negara-negara tersebut, Myanmar juga menghadapi tim yang masuk kategori lumayan. Myanmar dihadapkan dengan dua kontestan Piala Asia 2023, Republik Kyrgyzstan dan India di FIFA Matchday Maret 2023. Dan berikut ini adalah daftar lawan negara Asia Tenggara di FIFA Matchday Maret 2023. Timnas Indonesia, Tajikistan dan Bolivia, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapura, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Singapura, Singapura, Thailand, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Turkmenistan, Myanmar, Republik Kyrgyzstan dan India. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.